Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya bila buat coaching, biasanya kita boleh cakap dengan orang yang kita kenal lebih mudah berbanding dengan orang yang kita tak kenal. Tapi sebenarnya, orang yang kita kenal tu pun sebenarnya sebelum tu kita tak kenal. Siapa setuju? Okey, baik. Sekarang ni saya nak ajar you macam mana proses untuk bagi stranger ni, kita panggil ni stranger, katakan ni stranger. Jadi natural market. So proses dia adalah menaturalkan market. Okey. Antara benda yang you boleh buat, pertama sekali, katakanlah you dapat contact kan? You dapat contact. You dapat contact number. Sama ada daripada mana? Daripada referral, daripada bus, pacar, whatever lah, whatever sources, direct approach. Okay, antara benda yang you boleh buat selepas tu adalah you PM dia, tanya khabar dan refresh introduction. You dapat contact number dia dekat mana? Okay. Hello, assalamualaikum. Cik Elmi, WhatsApp ni. Kan? Ataupun call pun boleh juga. Call pun boleh, WhatsApp pun boleh. Jangan buat apa-apa tau. Sama ada PM ataupun call. Call pun boleh, WhatsApp pun boleh. Hello, assalamualaikum. Cik Alim, saya Aziz lah. Cik Alim, saya jumpa Cik Alim last week dekat Pasar Tani. Ingat lagi tak? Itulah. Sebab hari ni saya baru update saya punya phone book. Itu yang saya teringat, saya call. Cik Alim, apa khabar? Sihat ke hari ni? Apa aktiviti hari ni? Keluar dengan family ke apa ke? Okey, lepas tu, dah. Okey. Slowly, you boleh PM kat dia, ikut WhatsApp. Yeah. Kalau boleh awal-awal lagi kalau you dapat FB. Yeah. Kalau dapat FB ID dia, okey. Apa yang you boleh PM ataupun share FB dekat dia? Information bukan pasal jual lah. Pasal apa-apa yang you boleh value add dia. Contoh, you dapat satu tips daripada ustaz sekian-sekian. Kan? Katalah point dia baguslah. So kongsikan dia. Tapi kongsi, you jangan bagi share link je tau. You kena mention nama dia. Assalamualaikum Cik Alim, minta maaf. Saya ada dapat video ni bagus daripada sekian-sekian. So mungkin boleh benefit untuk Cik Alim. Video motivation ke? Video pasal macam-macam lah. Link lah. Okay. Kekerapan mungkin 2 minggu sekali. Kan? Atau seminggu sekali. Jangan selalu. Kalau selalu nanti orang ingat kita spam. Okay. So lepas tu, kalau you ada posting-posting yang bagus dekat FB, you boleh share dia punya link posting tu dekat dia punya WhatsApp. Ini sebenarnya nak promote diri you, you punya profile, apa you buat. Sebab tu you punya profile mesti muka you, jangan muka kucing, kan? Muka kereta, muka bunga, kan? Dan you kena asingkan you punya personal FB dengan you punya business punya FB. Saya sekarang ni personal FB dah tak banyak sangat dah. Saya punya personal FB pun saya dah banyak cerita pasal business. Pasal benda personal saya tak, dah jarang sangat dah. Kan? Kalau saya ada buat pun mesti ada posting dia mesti berkaitan dengan business. Berkaitan dengan motivation, berkaitan dengan financial, berkaitan dengan apa yang kita buat. Itu yang saya buat sekarang ni kalau you perasan. Okay? Walaupun contoh kayu basikal. Cerita pasal kayu basikal. Tapi cerita pasal apa kaitan kayu basikal dengan saya, business yang saya buat. So yang ni sebenarnya kita nak tunjukkan pada prospek tu nak dapatkan engagement dengan dia supaya dia lebih kenal kita untuk develop
trust. Lepas tu, lama-lama you rasa dia jadi national market tak? Kan? Okay. Ini satu part. Second part, kan? Second part, you boleh share apa? Greetings. Kan? You kena, you share kalau ada special occasion. Ataupun event. Kan? Contoh, awal Muharram. Apa lagi? New Year, Raya, Ramadan, macam-macam lah. Kan? Ataupun setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat, you dapat katakan, okey malam Jumaat kan? Ingatkan sebaca surah Al-Kahfi dengan surah Al-Mulk. Macam tu je lah. Ha. So, tapi jangan share macam tu je tau. Apa dua syarat dia kat atas? Mesti mention nama dia. Why? Untuk dapatkan lebih engagement. Clear? Hmm. So, lama-lama, you rasa lama-lama, kalau orang buat macam tu dekat you lama-lama, apa kat hubungan you dengan dia? Kan? Jadi macam national market kan? Then only you start to set appointment dengan dia. Kalau tak jadi, tak apa. Sebab apa? You ada banyak contact number.